Aku tahu kita lelah, tapi kita tidak boleh menyerah. Aku cuma mau bilang, kalau kita nggak sendiri, negara akan tetap hadir melindungi dengan mengupayakan perlindungan sosial dan vaksinasi sebagai prioritas APBN tertinggi. Di tahun 2021 sampai dengan 30 Juli, 12,29 triliun rupiah atau 65,79 juta dosis vaksin telah terrealisasi. Sebagai upaya pemerintah membantu rakyatnya, program Keluarga Harapan dipercepat penyalurannya. Sejumlah 19,11 triliun rupiah telah tersalurkan kepada 9 juta lebih keluarga. Aku tahu kita lelah, tapi semangat harus terus merekah. Pemerintah akan terus berbenah demi masa depan bangsa yang makin cerah. Alhamdulillah, bantuan PKH sangat membantu. Bantuan PKH lanjutkan.